jangan dihabisin, Nak. Eh, liatin doang, masa gak dikasih makan ini. Gimana sih? Jangan dihabisin, Nak. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Amar PD. Nah, kali ini Amar mau ngajak Panji Petualang mencicipi makanan khas Riau nih teman-teman. Gak afdol dong rasanya jika Panji datang ke Riau tapi belum merasakan makanan khas Riau nih teman-teman. Hehehe. Kalau lurus ke Jalan Rio, macet di situ. Macet ya? Ada mall. Di mall kita kemarin ya? Di mall depan sana kita, sebelah kanan. Dikelilingin mall di sini. Oke, kita sampai, kita makan. Oke, kita udah sampai akhirnya dan di sini menunya itu katanya ada yang istimewa, di mana ada patin yang katanya dimasak dengan bambu. Jadi sekarang kita akan coba untuk nikmati makanan yang khas dari Pekanbaru Riau sama Mas Amar. Oke, Mas. Oke, kita cobain makanan yang enak katanya di sini. Mbak, menunya mana? Kita tanya langsung menu aja lah, ajar menu langsung. Sini katanya ada ikan ini ya, ikan patin yang di bakar bambu. Patin kuahnya ada nggak? Ada. Masak pedas. Wah, kita lihat dulu di sini menunya ada apa aja. Oke. Asam pedas bau. Wih, bau. Bau itu apa ya? Oh, ini malah harus dicoba ini. Oh, di Jawa enggak ada nih ikannya. Iya. Cuma iya. Ada di Sumatera. Di sini ada bau. Di sini ada ikan-ikan. Oh, berarti banyak banget menu dari ikan-ikan kecil, ikan-ikan sungai juga. Ada pindang bau juga. Kayaknya aku pesan asam pedas baunya 2. Ya. Terus asam pedas patinnya 1 aja. Itu segede gimana sih? Gede ya? Berarti ya? Besar ya? Ada yang besarnya nggak? Rata-rata segitu? Gak ada yang besar, itu ada ya? Yaudah berarti patinnya juga 2 aja. Iya, kepala patin nggak ada ya? Mana? Yang ini, yang bau. Oke, kasih kepala ya. Ya. Terus di sini juga ada lagi ya. Patin bambunya 2 deh. Oke. Ya Mas ya. Dulu kan, kalau mau di apa? Bang pesan ini gurame asam manis. Gurame asam manisnya 1. Udah. Udah saya enggak suka makan udang, Pak. Bisa mati berdiri saya kena alergi. Oke, okay. Ini kita pesan makanan banyak banget hari ini dan kita akan benar-benar menikmati makanan ikan-ikanan dari Riau. Oke, okay. Lapar. Apalagi ini? Aku mana? Ah, boleh deh, kangkung terasi. Ah, kangkung terasi 1, kangkung suputnya 1. Minumnya es teh kalau aku. Sama apa? Es teh juga deh. Dan kita tinggal nungguin makanan kita datang. Ya tungguin aja ya Mas ya. Lama gak sih biasanya? Ya tergantung sih. Mas Panji makannya banyak banget kayaknya ya. Enggak lah. Semoga cepat lah. Cepat ya. Mas Panji makannya banyak banget. Oke. Nah, lihat pipi saya sekarang. Isinya udah lemak semua. Banyak banget makannya di Pekanbaru nih. Aduh. Oke.
Kalau gitu kita makan habis ini. Gimana ngabisin sebanyak ini coba? Aduh. Amin, Bapak. Tenang, perut kita aman. Karena bukan cuma kita berdua yang makan, Kang, ya. Ada tim. Ada tim aja banyak. Tapi sebelumnya kita tes dulu kemampuan perut kita. Kuat enggak buat ngabisin ini semua? Kalau misalkan kuat, berarti emang kita bagus. Bagus dan sangat lapar. Oke deh, kalau gitu kita langsung coba aja. Aku kayaknya mau nyobain dulu. Jadi kebiasaan kita sebelum makan kita dipantun dulu nih, Mas. Oh gitu? Hah? Dipantun. Oh itu atau berdiri nih? Oh apa sih? Pantun juga. Oh iya. Sembarangan kita makan, banyak menjual dulu ngomong-ngomong. Semua makanan sudah kami sajikan, semoga kalian menghabiskan. Cakep. Cakep. Makasih, Mbak. Do, kita sikat. Yuk. Jar. Nasinya tuh mirip-mirip nasi di Banjarmasin ya, agak-agak berjam gitu. Ini biasanya berasnya tuh beras ini dia. Beras apa? Beras yang ditanamnya tuh sepadinya tuh di tanah, bukan di sawah gitu. Makanya mau nyobain kepala si ikan ini dulu. Kayaknya enak nih. Asam manis, ikan apa nih? Asam pedas ya? Asam pedas. Asam manis. Terus disini ada lalapan, ada sambal juga. Aku pengen nyobain sambalnya. Kayak apa rasanya? Amar bingung makannya sebanyak ini, mau pilih yang mana? Makan, gak usah bingung pilih. Sikat! Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Sikat! Enak, bro. Dari awal, Kang. Tapi ini walaupun patin sama-sama patin, kayaknya patin ternak. Cuma rasanya emang beda sih, cara masaknya yang beda. Enak banget. Cobain sambalnya nih. Pas, coba sambalnya. Siap. Emang enak kumpah. Oke. Oke deh. Gokil. Enak banget.
Oh, ini ada kangkung. Paling suka banget kangkung. Kita coba kangkungnya. Kangkungnya gimana nih enaknya? Kenapa? Kangkungnya? Cobain. Cobain. Enak banget. Nah, bagian yang enak dari si patin itu sebenarnya ada di sini. Nih, bagian paling enak di patin tuh ada di lemak-lemaknya ini. Dan yang gokil sih sebenarnya sambalnya sih enak banget. Pokoknya patin di Riau tuh enak-enak banget. Sangat biasa. Bedanya apa ya? Dia patin sungai, patin. Patin sungai. Cuma cara memasaknya beda, bumbunya beda. Kalau keriau nggak ini apaan ya? Kasih ini telur ya? Ini telur dadar barindo atau dadar barindo? Telur dadar berarti ini kayak kayak dibikin kayak apa sih namanya ini? Dibikin kayak kremes crispy. Ah, jangan habis ini nih. Woi, gak kebagian ntar dulu sih. Kamera kan udah diem situ aja, udah gambar. Pokoknya urusan kita aja. Woi, lapar juga ini ngeliat mulu enak gitu. Makan yang enak buruk. Woi. Ah, jangan dihabisin, Nak. Ngeliatin doang, masa gak dikasih makan ini. Gimana sih? Jangan dihabisin, Nak. Sisain, Nak. Bubuk amat. Buru-buru, Mas Amar, buru. Laper nih, laper. Bodo amat, urusan lu laper. Gua ngurus. Aduh. Aduh, bakar bambu ya nih. Aduh. Sisain ya. Ambil elap, tau kalau bambu lupa. Ambil elap. Kita coba. Sisain. Lus, enak banget, Lus. Ya pengen dong. Oke, Lus, ini gokil sih, Lus. Ada, enak banget. Mantap ya? Banget. Ngiler ngeliatnya juga ini. Ini gak ada yang gak enak. Gue pengen nyobain baungnya. Ini baung nih kan lele. Metal rasanya. Kita lihat dulu. Itu gimana? Mantap juga. Banget, Rus. Enak banget tuh. Gurame nyobain dong. Ini ada gurame agak manis juga. Ikan air tawar juga sebenarnya asli Indonesia. Ini info aja buat teman-teman bahwa patin, bau, kemudian gurame itu ikan air tawar asli dari Indonesia. Jadi bukan ikan invasi atau ikan yang emang dari luar daerah Indonesia ya. Enak banget ya. Enak banget nih. Gurame-nya juga enak, sumpah. Ini mah enak semua, ini mah gak ada yang gak enak. Teman-teman, nama udah makan banyak banget. Kelihatan nih piring Amar sama piringnya Kang Panji bersih mana? Banyak mana yang lebih banyak makanannya? Pokoknya enak banget makan sama Kang Panji. Kang Panji juga makannya banyak banget. Wah. Pokoknya untuk bisa sehat kalian harus banyak makan. Harus banyak makan. Biar bahagia. Oke, ikutin terus perjalanan Amar dengan Kang Panji. Kita pamit. Dadah.